Halo teman-teman, jadi sorry kalau ada beberapa, ya langsung aja kita ke topik. Kali ini gua mau main Minecraft versi yang terbaru pastinya, dan di map Attack on Titan. Karena di video ini ya terselah di tutorial mana pack gitu ya. Itu view-nya banyak dan gua mau aktifin lagi Attack on Titan. Oke, langsung kita ke gameplay-nya aja. Halo teman-teman, jadi ya kali ini gua mau main game Minecraft. Dan kali ini kita akan showcase map Shigan Shina di Attack on Titan. Ya, tapi ini versi Minecraft lah ya. Dan ini mungkin 1:1 lah ya. Dan kalian lihat, gua udah bikin mapnya ini. Ini mapnya ini kurang, kira-kira lebarnya Shigan Shina itu 5x6 kalau gak salah. Ya, maybe itu sendirilah. Gua mau ngebandingin yang versi Minecraft dan versi animenya, coy. Nah, dan sekarang kita ada di atas kepalanya si Colossal Titan. Nah, oke, langsung aja kita ke first person dan mulai kontennya. Pow! Boom boom boom. Oke, editor kasih apa beberapa tempat yang nanti kita tuju, gue kasih angka lah ya. Itu mungkin ada kelihatan, kita akan lihat satu-satu. Mungkin aku kasih juga beberapa episodenya lah ya. Oke, yang pertama kalau gak salah gue sepertinya mau cari rumahnya Eren sih ini. Tapi gak tahu mana rumahnya. Pokoknya kita dari yang paling muda lah ya. Ini tempat perginya si Eren di episode 1. Oke, kita langsung ke sana dulu. Ini bentukan di tempat jembatan di season 1 episode 1. Nah, jadi kan mereka kan masuk gini kan, dan sejak ini ada tulisan apa ini? Ship Crater Toy. Oh ya, tahu. Nah, ini kan tempat si Eren pertama kali baca tuh kan. Akan kubunuh kalian semua, Titan. Itu kan. Oke, kita lihat perbandingan dengan si animenya. Bagus anjing, sumpah hampir sama sih persis. Nah, wah hampir mau malam. Sekarang gua mau ke pagiin dulu, oke? Sekarang yang kedua yaitu kita bakalan melihat Colossal Titan-nya, coy. Oke, langsung kita ke bawah dan lihat seberapa besar Colossal Titan dan si Bertolto ini dan tangannya ini, yang itu kita lihat deh. Kalian lihat, coy. Kalian lihat, bu. Ini si Colossal Titan-nya dan itu si tangannya. Sumpah ini bikinnya lama sih. Sumpah ini bagus banget untuk map gratisan. Oke, yang ketiga kita lihat dulu dinding yang mau ditendang oleh si Bertolt ini, coy. Anjing, si Bertolt anjing ini. Kita lihat gimana kondisi dindingnya dan apakah dari daerah sini masih kelihatan si Falcon Colossal Titan. Oke, yang ketiga, coy. Yang ketiga ini kan dindingnya. Kita lihat, coy, gimana tempat dindingnya sebelum. Sumpah ini artistik sih. Jadi kan apa gak lurus datar ya, coy. Ini dibuat kayak berlekuk-lekuk ini. Habis itu naik ke atas, sumpah bagus sih. Sumpah untuk map gratisan ini bagus. Dan ini tempat si apa dindingnya diangkat nanti kan ya. Ada pintu itu diangkat. Tapi yang di season 1 gak diangkat soalnya gak ada survey crop waktu itu. Oh, survey crop pulang sih. Pulang habis itu ya kan. Nah, kita akan lihat di bawah Colossal Titan-nya ada apa aja, coy. Sumpah, ini pagi loh. Dan ini gelap. Kita lihat di season 4 episode itu kan si Colossal Titan-nya kan gak ada kaki kan. Oh iya bener. Sumpah ini sama kayak di
sama kayak yang di anime. Oke coy, yang keempat kita bakal lihat aja bentar ya, ini di bagian sini tempat seperti terbiasa kebiasaan dilewati loh coy, jalan yang terbiasa kebiasaan dilewati survei corps, kita lihat di sini. Oke, jalan lihat coy, ini jejak-jejaknya coy, ini jejak bekas dari si survei corps untuk menjelajah keluar dinding. Ini kita dipenasur ke lautan nih. Dan ini di, kita dikasih beberapa tambahan titan yang bodoh. Dan di sinilah tempat Bertolt itu bersembunyi. Tempat si Eren mau ngebanteng kan di daerah sini, tapi gak jadi. Yang dia sudah jadi polisi itu. Oke, yang kelima kita lihat sebenarnya ini gak di distrik Shiganshina sih, tapi ya gua masukin aja lah. Ini tempat gas station yang di season 1 episode berapa itu mereka bertempur. Oke, kita lihat coy. Sorry coy, FPS drop banget sumpah. Oke, kita sudah sampai di gas station yang saat survei corps mau membantu itu, tapi terlambatan ini. Sumpah FPS drop, sorry coy. Oke, kita lihat, mungkin ini gak sama lah ya dengan yang di anime, tapi ya aku gak berharap banyak soalnya ini map gratisan. Kalian tahu sendiri map gratisan gimana, kalau bayar barulah kita bisa komplain dikit, tapi kalau ya. Oke, kita lihat dalamnya bentar. Oke, ini ada beberapa dekorasi-dekorasi, lumayan lah. Kita masuk. Gue ini tempat gas stationnya coy, tempat si Eren, Armin dan kawan-kawan masih melakukan persiapan untuk perang coy. Sumpah mirip sih. Dan ini coy yang Marco ya kan, dengan teman-temannya di sini. Marlis Titan datang, wah tatatatatar, dan beberapa temennya bersembunyi di sini. Gua ada sih kalau gak salah, apa namanya. Nah, jadi kan gini, ada pedangnya, habis itu tuk 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 shotar. Nah, kalian bayangin lagi mana itu. Oke, kita langsung ke. Oke coy, yang keenam gua mau lihat ya tempat yang mana ya, yang temennya Eren dulu coy, yang temennya Eren meninggal dimakan titan abnormal yang loncat itu di episode berapa itu gua lupa. Itu kan kita mau lihat apakah bangunannya sama sampai dia itu. Ya oke, kita lihat lah ya. Oke, lanjut ke episode yang 6. Nah, ini dia coy. Nah, ini dia coy yang keenam. Yang temennya Thomas kalau gak salah namanya, si temennya Eren dimakan oleh titan itu, dan si Erennya nyangkut, dia itu kayak masih berpanggangan di daerah ini, pinggir-pinggir rumah ini. Sorry sumpah FPS teru banget. Oke, mungkin dari kalian yang banyak budget mas, apa sinematik lah dikit-dikit. Oke, gua kasih sinematik kali ini untuk endingnya coy. Nah coy, jadi ya terima kasih untuk telah menonton. Jadi ya ini mungkin map pertama yang gua showcase di anime Attack on Titan. Mungkin nanti aku akan showcase yang di dinding tengah ataupun di anime-anime lain, mungkin aku akan showcase coy. Kalau kalian komen, dan ya gak ada yang baca di komentar ya gua diem anjing. Yalah ya. Nah teman-teman, jadi ya kalian bisa lihat lah ya beberapa keindahan di sini. Kalian bisa lihat betapa indah dan makmurnya sebelum para bedebah Marley dan
pasukan pemberaninya datang ke paradis, coy. Sumpah ngeri anjing. Ibunya meninggal gara-gara si Rainer. Wah. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk klik like.